Kenapa dengan nasionalisme kita? Isme itu kata yang berlebihan untuk sesuatu yang sebenarnya sudah melekat kepada kita. Karena berlebihan, akhirnya menjadi penyakit. Kita ini negara bangsa toh, nation state. Kenapa, Dek? Sama halnya dengan isme-isme yang Kenapa, lain. Bang? Komunisme, sosialisme, feminisme, liberalisme. Isme-isme itu secara tidak sadar bisa memecah kita sebagai negara bangsa yang sudah bersatu. Istilah-istilah dengan isme itu aneh untuk kita telan begitu saja. Tapi ya, seperti itu sejarah sudah mencatat. Modernisasi pemikiran. Keniscayaan yang ada dalam diri kita. Seperti makhluk sosial, yang berkomunal, kehendak untuk bebas. Sifat-sifat perempuan menjadi terbelah dengan adanya isme-isme itu. Membuat kita menjadi musuh antara satu dengan yang lain. Divide et impera gaya baru. Kalau itu memang divide et impera, berarti isme-isme itu dikeluarkan oleh para penjajah, musuh negara. Ada angin, Bang. Jelas. Eropa tuh, kemegahan Renaissance, membawa pemikiran baru, ekspansi besar-besaran, membangun koloni di mana-mana, menjajah bangsa di belahan dunia yang lain dari mereka. Amerika, Afrika, Asia. Amerika? Menurut kau, bangsa asli Amerika siapa? Indian bangsa asli Amerika dibantai imigran Eropa. Aborigin habis oleh Inggris. Lalu, agar bangsa-bangsa itu tidak bersatu, dikeluarkanlah pemahaman-pemahaman itu dengan isme yang banyak macamnya. Tapi, pengecualian untuk Indonesia. Walaupun kita terjajah, bangsa kita berhasil bersatu di momen Sumpah Pemuda. Kita adalah pemakai ajaran nasionalisme yang terbaik dan yang terbaik. Di seluruh dunia. Buah dari kebangkitan pribumi kita di 1901. Jadi, bagaimana dengan nasionalisme kita? Ya, gak usah berlebihan lah. Bahkan seorang komunis pun akan berubah menjadi seorang nasionalis saat mendukung timnas sepak bolanya. Jadi, gimana supaya gak berlebihan? Kita sebut aja kebangsaan. Kebangsaan adalah sikap keberpihakan kita kepada bangsa. Tidak perlu diismakan ataupun menjadi ajaran. Cukup sikap. Sikap itu adab, bukan? Bukankah adab lebih tinggi dari ilmu? Kebangsaan. Iya, bahasanya lebih akrab toh, lebih lokal. Jadi, sudah ketemu judul untuk filmmu? Udah, Bang. Ilmu yang pelajari kebangsaan. Good, good, good. Bagus, Bang. Bukan good.